tiga empat panca candia sudah lakukan passing di sana. Oh, luar biasa seorang Rifan. Panca Keteradani sudah lakukan passing. Oh, terketek, mampu terbaca, masih angkat kembali Nisar, keras angkat serang Nisar kembali. Oh, masih selamatkan, angkat Nisar tepuk, masih selamatkan. Oh, kesalahan utang tidak. Oh, ada trio di sana. Sudah lakukan. Pasti terjadi. Open. Mampu terbaca. Oh, gagal. Angka pertama, set pertama. Set keempat masukkan. 1-0. Seorang Nisa. Setter dari Ivo Raja Kartu. Ya, ancang-ancang. Sudah lakukan. Pasti terjadi. Oh, keras. Taspol. Iya. Menurut informasi tak benar tak tidak, tahun depan seorang Nisar jadi warga pasir dapat anaknya dul patah, betul apa tidak? Oh, ini wah, aja sudahlah pasir Nisar. Oh, dari seorang Mahfud kelihatannya tua namun baru tamat SMA kemarin, seorang Mahfud. Hancar-hancar. Siapa kandungnya? Sudah lakukan. Pasti serang libero. Oh, mampu terbaca. Angkat serang Nisar. Oh, terbaca. Iya. Ini kalau tidak salah, dua personil dari Raja Kartu adalah anggota Polri, menurut informasi. Iya, hancar-hancar. Sudah lakukan, passing terjadi. Ah, wow, sempat keras dari seorang Rifan. Ini tenaganya berkurang, masih masa pengantin baru seorang Rifan. Hancar-hancar, Mahfud, passing dari libero. Oh, gagal seorang Robi, maka poin menjadi 4-2. Adan Boyo. Yuma keluar, masuk seorang Alif. Sudah gagal kali ini seorang Mahfud. Maka Mahfud keluar, libero pun masuk. Masih seorang Robi. 3-4 ancang-ancang dia. Sudah lakukan passing di sana. Oh, luar biasa seorang Rifan. Ya, masih muda, ganteng lagi, pendiam. Masih dalam Rifan. Keras. Oh, keluar dari dalam Rifan. Maka poin menjadi 4-5 set yang keempat. Masih kali ini seorang hilang. Sudah lakukan. Masih back attack. Oh, luar biasa seorang Rifan. Mampu memberikan poin 6-4. Kali ini seorang Randy. Sudah lakukan. Pasti dari libero, Alif mampu terbaca, angka di sana, ribon saja, Ren Rifan, Nisar, oh spek dari seorang Tepos, si Biarani Tepos biasanya kan apa? Oke, wong elemu Tepos. Oh, hari ini 12 masuk, menggantikan nomor punggung 6 seorang Arjun, masih seorang Randy. Passing terjadi, angka di sana. Oh, mampu terlewati serang Yuda maupun serang Nisar. Maka poin menjadi 5-7. Nomor punggung 12 tentunya masih serang Bayu. Masih serang Bayu. Sudah lakukan passing dari libero. Oh, seorang Nisar 8-5 TTO yang pertama di set yang keempat. Untuk season yang kedua tentunya Lakone Durian Banyumas berhadapan dengan Baraya dari Brebes. Ya,
Ya, seorang Yuda. Nomor punggung 9. Masih ngacak-ngacak. Siapakah yang dituju? Masih sudah lakukan. Masih sudah libero. Back attack. Mampu terbaca. Angka di sana. Oh, mampu dilewati serang garis. Maka poin menjadi 9-10. Masih kali ini serang Yulia. Aja-aja. Serang Yulia. Sudah lakukan. Pasti terjadi. Alis. Oh, gagal serang Yulia. Maka poin menjadi 6-9-3. Angka tertinggal. Nomor punggung 8. Tentunya serang Dani. Ancang secara Dani. Sudah lakukan. Pasti. Oh, bergetek. Mampu terbaca. Masih. Angkat kembali Nisar. Keras. Angkat dengan Nisar. Kembali. Oh, masih dapatkan. Angkat Nisar. Tepuk. Masih dapatkan. Oh, kesalahan mutlak tidak lakukan seorang Anit. Maka poin 10-0. Nisar. Acah-acah. Sudah lah kita. Pasti serang libero. Ada popon. Mampu terbang Nisar. Ada sana. Penempatan bola saja serang Rifanul Mugi. Maka poin 11-6. Nisar. Center dari Ivor. Sudah lakukan. Pasti serang libero. Gerak tipu mampu terbaca. Maka poin kembali menjadi 12-6. Namangka tertinggal. Bunga Semarang. Atas Ivora Jakarta Ambarawa. Passing terjadi. Tembak ketat. Oh, hampir mengenai wadah berkat seorang aku. Ambias letak. Iya. Sementara 13-6 terjadi tap out di Metal Life official dari Tunas Semarang. Untuk sesi yang kedua, tentunya Lakone Durian dari Banyumas berhadapan dengan Baraya dari Brebes. Kali ini serang Nisar. Hancar-hancar serang Nisar. Siapakah dituju? Sudah lakukan. Pasti terjadi. Aneh. Oh, terlalu melebar. Jatuh sebelah kiri pertahanan dari Raja Kartu. 14-6. Ancang-ancang. Sudah lakukan. Pasti. Alif. Oh, taspo. Iya. Hanya wasit saja yang punya indera keenam. Pasti kali ini. Serang Alif. Ancang-ancang serali. Sudah lakukan. Pasti. Rifas. Oh. Pada ini. Pasti kembali. Mampu terbaca. Masih dapatkan, ada Rifan, masih cerah di Bero, Andes. Oh, mampu dilewati Tepos dan cerah Mahfud. Maka poin 8-14. Masih kali ini cerah Ali, center dari Tunas. Sudah lakukan, masih terjadi, back. Seorang Tepos, spike keras, 15-8. Ancang-ancang sudah lakukan tepot. Masih dari Biro. Angka di jalan keras. Keluar 16. Terjadi TTU yang kedua di set yang keempat. Ya, tentunya kepada para penonton yang punya tiket tanda masuk, jangan sampai hilang. Karena kemungkinan Anda keluar masuk bisa nanti menunjukkan tiket Anda. Apabila Anda keluar tidak bisa menunjukkan tiket masuk, mungkin kemungkinan Anda disuruh membeli kembali. Maka dari itu simpan, sobekan tiket Anda. Kembali berapa? 16-8. Seorang Tepos Anda. Gagal seorang Tepos, maka poin menjadi 9-16. Kali ini nomor 1 seorang Haris Ajaja. Haris.
Ajaz. Sudah lakukan. Pasti terjadi. Bang. Oh. Maaf terbaca. Namun begitu keras sepak dari seorang rival. Poin 17-9. Mahfud hari ini. Seorang Mahfud. Sudah lakukan. Pasti terjadi. Angga bisa. Tracing saja. Seorang Robi. Wadah kumandang ajan sini. Maka sejenak kami tunggu. Terima kasih.
Pertandingan berakhir dengan 3-1.